menyerahkan diri kembali. Haleluya. Masyarakat kecil di kampung bergotong royong menuju kesatuan untuk mencapai persaudaraan. Suara mahasiswa dalam teriakan negeri dengan lantang saat negara reformasi berdiri. Udara damai kini terkikis sedikit demi sedikit. Kerukunan yang sementara terjadi kini seakan sudah mau ditelan bumi. Oh Tuhan, inikah negeriku kini menangis dalam sebuah harapan. Rakyat yang makmur mulai terusik dengan kebohongan dunia. Tiada lagi rasa saling memiliki, tiada lagi rasa saling mengasihi. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri, bahkan menjatuhkan sesamanya. Akankah hancur negeriku ini, Tuhan? Perlahan kaki ini melangkahkan, namun tak tahu arahnya. Waktu terus berjalan, kami menjerit meminta keadilan, tapi tiada jawaban. Merintih dalam kegelapan dan kesunyian, negeriku yang subur, negeriku yang makmur, kini hanya penuh kepalsuan. Suara tak terdengar lagi oleh teriakan anak-anak negeri ini. Akankah mereka hanya diam? Kami hanyalah rakyat kecil yang tak punya suara ataupun cara untuk kami berkata. Tak apa kami kelaparan, tak apa kami miskin, tak apa kami sengsara. Tolong kau pikirkan, hai penerus negeri ini, utara matahari. Kami bukan lewat, kami rakyatku, kami pun ini juga adalah saudaramu. Air kecil kami berikan untukmu, wahai negeriku, negeri yang tercinta. Dengan darah dan perjuangan yang tiada habisnya hingga kini, tolongkan juga wahai sang garudaku, agar jangan lagi menderita untuk anak cucu kita. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
kehidupan setiap suku, memberiku pandangan dalam memaknai hidup. Pahatan suku Asmat membangkitkan pengetahuanku tentang budaya. Papua ku mengenalmu, sungguh petualangan yang menyenangkan. Kamu sungguh membawa damai. Papua ku, menjauhlah kau dari para penghasut, menghindarlah kau dari para perampas, berlarilah kau dari para penipu. Mari berjuang bersama untuk kemakmuranmu. Pada cendrawasihmu harapanku terbang tinggi. Doa kami panjatkan kepada Engkau ya Tuhanku. Bersatulah selalu untuk Indonesia. Rukun dan damai itu indah. Tuhan.
kami anak negeri ini telah merayakan dengan sukacita 74 tahun Indonesia merdeka. Merdeka! Kami percaya Yesus. Hari ini kami akan mendengar sebuah kemerdekaan yang sesungguhnya. Mungkin 74 tahun kita merayakan sebuah kemenangan yang luar biasa. Kebebasan dari penjajah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena roh yang ada pada aku tahu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Malam itu aku disantet surat-surat dengan kasih. Besok, nah kok dia yang mati? Makanya saya katakan Tuhan Yesus kok dilawan. Dia tidak melawan diriku, memegangkan bukan, tapi dia melawan yang ada, roh yang ada di dalamku. Itu adalah Yesus. Itu Yesus itu yang mau saya beritakan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, bahkan Yesus itu, dia itu berkata kepada kita sekalian, ya, di dalam Yohanes pada pasal 8 ya, pada ayat yang ke-36. Yohanes pada pasal 8 ayat 36. Yang bisa buka Alkitab silakan, ataupun HP suci ya, silakan ya. HP yang enggak suci dimatikan aja. Ya. HP suci ya, itu Alkitab ada di situ, silakan buka ya. Nah, kita baca Yohanes 8 ayat yang ke-38. Sama-sama kita baca. 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Merdeka dari apa? Kalau dulu saya kan dari Belanda, dari Jepang, dari sekutu, dari sekutu yang kasih. Nah, sekarang ini benar-benar kita merdeka ketika anak itu memperdekakan kita. Rosak, ikatan, belenggu daripada kuasa-kuasa kegelapan itu. Itu yang bisa, yang mampu melepaskan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Yesus. Coba, apakah Yesus itu bisa menyekolahkan kamu? Kalau itu kan harus apa para peserta? Kalau orang tamat sekolah meneruskan kan harus kuliah, ke kuliah, kuliah. Dan tidak bisa saya katakan kepada saudara sekalian. Itu yang membuat saya lari dari rumah. Tapi saudara tahu, dorongan yang kuat daripada roh yang ada di dalam diriku sangat kuat agar mulutku mengeluarkan kata-kata. Apa kata-kata itu? Kata-katanya adalah lihat akan terjadi. Kalau satu orang diselamatkan olehnya, maka seisi rumah itu akan diselamatkan pula. Saya Tuhan, tolong
Kita bersaudara, darah Yesus tercurah bagi saudara dan saya. Kita selalu minum, menikmati perjamuan suci dan kudus. Itu simbol kesatuan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya pada Yesus Kristus. Jadi bukan sekedar asal lewat. Kita sudah menjadi satu di dalam Kristus, di dalam darah dan kematiannya, ya, kematian Yesus bagi saudara dan saya. Sebab itu kita sebagai anak-anak negeri Papua menjadi saksi Kristus harus, dan kita yang berdiam di atas tanah ini, kita juga menjadi bagian dari warga negara Indonesia. Kita menjadi bagian juga dari warga negara, kita juga menjadi bagian dari anak-anak Papua. Karena tadi saya katakan, ketika kita sudah dipersatukan dalam Kristus, saudara dan saya tinggal di sini, di atas tanah ini yang sudah diberkati, maka saudara dan saya juga anak-anak perjanjian yang sudah dijanjikan untuk menjadi berkat atas nama ini dan juga menjadi berkat untuk negara kita Indonesia. Itu kemerdekaan yang secara jasmani, tetapi janji Tuhan kemerdekaan yang sebenarnya ketika kita terima Yesus tadi, kita sudah yakin bahwa kita berada dalam satu janji yang pasti, tidak asal bicara, tidak asal janji, itu perkataan firman Tuhan. Sekali lagi, tujuan kegiatan ini kami berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan bersama-sama dengan kami dari pihak Kodim. Ini terjadi bukan karena ada demo, tidak ada. Jadi semua sudah direncanakan sebelum itu. Waktu tanggalnya sudah ditentukan. Dan hari ini kalau kita berkumpul di sini, seberapa kita yang hari, walaupun saya tahu banyak orang seharusnya yang hari, tapi tidak apa-apa. Dan saudara dan saya yang berdiri yang mendengarkan firman ini, kita bagian dari orang-orang yang harus menjadi alatnya Tuhan. Bukan yang lain, tidak, bukan alat Tuhan, sama. Mungkin mereka ada yang sibuk, ya, sempat hidup sehari. Karena kami tadi sampaikan, pada saat ada situasi-situasi demo, kami bersyukur bahwa ada orang-orang kunci yang mau berdoa. Saya selalu mengatakan bahwa dalam diri saya kalau bukan Tuhan yang menjaga, yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Prajurit-prajurit yang berjaga-jaga itu percuma kalau dia tidak mengandalkan Tuhan. Negara ini berdiri atas dasar Tuhan. Ideologi kita jelas, Pancasila. Sila pertama jelas, ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan iman, percaya saudara dan saya. Ketika kita berbicara, tidak menyinggung saudara kita, tapi kita membangun iman, maka di situ lahir dan disebut dengan kebenaran itu. Tapi kalau kita menyakiti hati orang, kita berbicara, memfitnah, menghina, itulah yang tidak benar. Dan hari ini kami juga tetap membutuhkan bahwa saya sebagai anak negeri, sebagai anak Papua, memang secara manusia ada saudara-saudara kami yang lain, bahkan saudara sekandung atau saudara sekandung kami yang mungkin terlibat dalam kegiatan karena sakit hati. Ya. Tapi saya berterima kasih malam ini ada Bapak Gembala dan Bapak Pendeta Bapak Tuhan yang hadir. Kita mendoakan, kita bukan sebatas menjadi warga negara, bukan sebatas menjadi warga kabupaten atau warga di provinsi Papua, tapi kita benar-benar warga gereja yang tahu tugas tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, terutama sekali sebagai warga negara kerajaan Allah yang pasti.
untuk senantiasa berdoa bagi kesejahteraan negeri ini, bagi kesejahteraan kota ini, bagi kesejahteraan kabupaten ini. Oleh sebab itu kita berkumpul malam hari ini bukan karena kejadian itu, tapi memang suatu kewajiban dan itu kerinduan kami. Saya tinggal di mana, saya harus berdoa bukan hanya untuk keluarga saya, tapi juga untuk tempat di mana saya ditempatkan. Dan saya mengajak kita, umat Tuhan yang ada di sekitar kita, untuk mari jangan hanya sebatas ke gereja, di dalam tembok gereja, tapi mari kita keluar. Saudara-saudara yang terkasih, yang mungkin ada duduk di tempat-tempat gelap sambil mendengar, saya berharap bahwa dengan panggilan Yesus hari ini, saudara mungkin duduk di tempat gelap karena malu, karena rasa bersalah, atau mungkin karena perasaan lain-lain. Tapi saya mau sampaikan bahwa kita yang duduk di tempat-tempat jauh, yang sejauh mana suara ini dapat didengar, saya mengajak supaya kita sebagai anak Tuhan yang meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sama-sama berdiri, kita sama-sama bersaksi, kita sama-sama hidup di dalam satu kemuliaan Tuhan yang benar. Dan saya ajak saudara-saudara yang mungkin tidak mendengar, kalau Bapak Ibu yang ada di depan sini jelas, tapi yang di tempat gelap saya takut benar-benar menjadi gelap. Saya mau ketika mendengar ada ibadah, ada persekutuan, ada ibadah-ibadah seperti ini, mari datang. Pantai WTC tempat hiburan, tetapi di sini juga tempat untuk kita memuliakan Tuhan. Amen. Itu yang saya inginkan. Ya, tempat hiburan yang baik. Ya. Selama saya berdinas di sini, saya bertugas di sini, itu yang harus saya lakukan, dan itu memang sudah dasar saya. Jadi tempat di mana yang tidak benar bukan berarti saya orang suci, tapi kita menjadi anak Tuhan bukan sekedar anak Tuhan biasa. Kita menjadi prajurit Tuhan bukan sekedar prajurit Tuhan biasa, tapi kita melakukan perubahan, perubahan yang menuju kepada rencana Tuhan, bukan rencana saya. Dan sebab itu, saudara-saudara yang duduk, sekali lagi, yang tempat-tempat yang masih ragu-ragu, ikut Yesus jangan ragu-ragu, ikut Yesus itu pasti. Jadi WTC ini tempat bukan untuk orang minum minuman keras, minum mabuk, tidak ada. Tapi ini tempat hibur untuk menghibur kita, melihat alam ciptaan Tuhan yang indah, bukan kita yang rusak. Di keberadaan kita sekalian, termasuk Bapak Ibu yang hadir dulu bersama kami, tempat ini mari kita jadikan. Walaupun saya tidak punya Tuhan, tidak punya uang, saya tidak punya uang untuk, tapi saya tahu Tuhan punya uang, Tuhan lebih, Tuhan Maha Kaya. Ya, sehingga nanti pasti pemerintah daerah akan membuat tempat ini kembali menjadi tempat hiburan dan bagi kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kita doakan supaya tempat ini benar-benar menjadi tempat hiburan. Kalau tempat hiburan, pasti perubahan ekonomi terjadi. Segala sesuatu dari kebenaran hidup dalam Tuhan itu pasti terjadi, pasti. Pasti kota kabupaten Rejampa diberkati, wali saya diberkati. Itu sangat hidup orang Kristen, tidak ada yang mustahil dari firman Tuhan katanya. Semuanya pasti. Sehingga mari saya mengajak kita lewat peribadatan-peribadatan kita di gereja masing-masing, dan kita juga meluangkan waktu tidak hanya di gereja masing-masing. Saya berharap bahwa kita bisa berhari bersama di pada waktu-waktu mendatang. Siapa saja Bapak Pendeta atau Bapak Gembala yang mengajak di sini, saya siap. Selagi saya masih bisa membantu, saya pasti berusaha untuk membantu supaya tempat ini benar-benar bersih. Tempat ini, WiSai ini tempat untuk memuliakan Tuhan, juga tempat untuk hiburan pada etika-etika yang wajar, bukan yang kurang ajar. Ya, karena itu memang yang kurang ajarkan yang sudah dari saya. Sekali lagi terima kasih, ini penyampaian kami. Dan saya minta sekali lagi untuk Bapak Pendeta nanti berdoa buat kita semua, khususnya Papua, karena di media sosial kita lihat masih banyak sekali. Dan semua umat Tuhan, kita sama-sama berdoa. Anda hadir, kita sudah mendengar firman Tuhan dan berharap Tuhan. Saya berharap kita berdoa sekali lagi. Saya masih kurang puas. Kita harus berdoa untuk Papua, Papua Barat, supaya hati-hati yang merasa tersakiti, tersinggung, itu mendapat satu penghiburan, mendapat satu kelegaan ketika mereka dihibur dan dilegakan
karena mereka semua sudah mengenal Kristus. Papua diberkati oleh Tuhan. Papua Barat diberkati oleh Tuhan. Kami yakin Bapak di surga, pemulihan akan terjadi untuk Papua ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Peristiwa yang sedang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan, yang menyulut kemarahan, sakit hati, apapun namanya ya Tuhan, Bapak, begitu mayoritas anak-anakmu di dalam Papua ini ya Tuhan, Engkau telah ajarkan bagi kami untuk kami boleh mengampuni, tidak sakit hati, terlebih mendendam ya Tuhan. Untuk itu Bapak di sorga, agar Papua benar-benar diberkati oleh Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang telah sakit hati, dalam nama Yesus pulihkan Tuhan. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan dalam nama Yesus. Kami tahu itu bukan dari dalam isi hatinya Tuhan, tapi ada kekuatan oknum yang senantiasa merusak persahabatan, merusak iman orang percaya ya Tuhan. Kami tahu itu yang merusak, iblis, dalam nama Yesus. Engkau tak layak untuk mengganggu orang percaya. Kami yakin Engkau begitu sayang terhadap Papua ya Tuhan. Ada begitu banyak kelebihan bagi Papua ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dari seluruh negeri di Indonesia ini, tidak ada tanah yang seperti Papua punya, dalam nama Yesus. Begitu subur, pertambangan yang begitu luar biasa, ada emas yang luar biasa Tuhan, dalam nama Yesus. Kekayaan yang melimpah, kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah Bapa di sorga menikmati kemerdekaan, kemerdekaan yang sesungguhnya. Mereka akan berseru Yesus, Engkau adalah anak Allah, Engkau benar-benar sudah memberkati kami, Engkau sudah memerdekakan kami. Dan kami yakin ketika Papua dimerdekakan oleh Kristus, maka Papua akan benar-benar merdeka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sehingga kelepasan itu boleh terjadi. Pemimpin-pemimpin di negeri Papua ini kami doakan di dalam nama Yesus. Dimulai dari Bapak Gubernur, dalam nama Yesus Tuhan berkati Bapak-Bapak Gubernur ya Tuhan. Wakilnya, stafnya, dan semua jajarannya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Pengamanan yang ada di negeri ini, khususnya Papua ya Tuhan, baik itu Polres, baik itu Kodam Bapak di surga, kami berdoa dalam nama Yesus. Kodim, kami doakan di dalam nama Yesus. Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus, sehingga dapat mengamankan segala sesuatunya, sehingga Papua ini benar-benar aman ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kalau 2 hari, 3 hari ini ya Tuhan, ada gejolak, kami bisa merasakan bagaimana hati saudara-saudara kami yang ada di Papua ya Tuhan. Andai kata kami dilakukan hal yang sama, kami sakit hati. Tetapi oleh karena Engkau telah mengajarkan kami untuk kami boleh mengampuni. Mengampuni. Berapa kali? 70 kali, 7 kali. Yang tidak ada batasnya. Biarlah firman-Mu itu masuk ke dalam kami, warga Papua ya Tuhan. Sehingga melihat kemuliaan Tuhan, pada akhirnya Papua memang benar, benar diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bahkan melalui Papua akan terpancar kemuliaan Tuhan. Melalui putra-putri Papua, itu akan terjadi ledakan yang besar. Banyak orang bertobat melalui anak-anak Papua. Dalam nama Yesus. Banyak orang-orang yang menjadi bintang-bintang. Baik itu bintang dalam segi olahraga, baik itu bintang dari ilmu pengetahuan, bintang apapun akan muncul dari tanah Papua. Dalam
pesan yang telah disampaikannya oleh hambamu yang datang dari negeri yang jauh, yang membawa kabar yang baik dan yang telah menyampaikannya kepada kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih dan menerima itu sebagai upah dan pahala bagi kami di malam hari ini. Malam ini kami bersyukur dan kami bersukacita karena Tuhan Engkau telah melawat negeri ini, kota ini, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Tuhan juga yang telah menyertai hambamu Pak Dandim, Kapolres, dan semua dari pihak-pihak keamanan yang ada di kabupaten ini, yang telah Tuhan Engkau kawal selama ini dalam perjalanan kami. Kabupaten ini sampai kepada malam hari ini. Di kabupaten ini selalu ada damai sejahtera dan sukacita yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dan kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan Engkau memberikan kedamaian di negeri ini. Dan malam ini kami berdoa dan kami menyerahkan seluruh kabupaten-kabupaten dan kota semuanya Tuhan menguasai. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih, mari kita angkat tangan. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kiranya Tuhan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah ke tempat tinggal, ke rumah kita masing-masing. Mulai dari sekarang, kita sampai selama-lamanya. Dan semua yang percaya berkata haleluya. Amin. Saya berjabat tangan, Bapak Ibu silakan berjabat tangan, namun mohon duduk kembali. Dalam rangkaian syukuran dari Bodi 605 Raja Ampat sedikit membuat atau memberikan snack yang ada, namun tujuhlah Tuhan sedap ya kita. Yeah.
kehormatan bagi kami ketika kami dipercayakan untuk melayani Engkau. Terima kasih buat setiap worship leader, singer, semua pemain musik, bagian multimedia, semua penari rebana, semua choirs yang ada. Tuhan, kiranya segala sesuatu yang sudah kami lakukan malam ini, biarlah Bapa dipermuliakan atas semuanya. Tuhan Yesus dimuliakan, dan lewat hidup kami, kiranya apa yang sudah kami persembahkan diberkati oleh Tuhan dan memberkati kehidupan setiap orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat semuanya Tuhan, bahkan buat semua yang sudah hadir, kiranya diberkati oleh Tuhan. Kami semua yang ada pada malam ini, sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang senantiasa bersama-sama menyertai setiap kehidupan kami. Berkati kami semua, mulai dari para remaja bahkan sampai orang dewasa yang sudah melayani Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang sudah kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah anugerah, kesehatan, kekuatan terus menyertai kehidupan kami. Damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Allah Roh Kudus akan terus menyertai bahkan memberkati hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, bahkan buat pelaksana dari Kodim, bahkan lewat gereja-gereja Tuhan yang ada. Kiranya apa yang sudah kami lakukan pada saat ini, itu semua akan berkelanjutan dan biarlah kerajaan Allah ditegakkan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.